Rekam. Ya, sudah. Oke. Oke, sudah rekam. Jadi, saya pakai contoh saham yang gampang ya. Biar biar semuanya paham bisnisnya ya. Oke, contoh saham yang gampang. Ini saya bukan ini ya. Nggak punya barang, cuman barusan lihat-lihat. Ini ada Mega Manunggal Property atau MMLP. Mega Manunggal Property adalah, jadi ketika analisa kita buka dulu websitenya nih, mmproperty.com. Nah, kita ke tabel company overview ya, kita baca Mega Manunggal Property adalah penyedia gudang yang mendukung kebutuhan properti industri di Indonesia dengan fokus pada penyediaan gedung perkantoran dan gudang logistik yang dibangun dengan baik di Indonesia. Didirikan pada pertengahan 2010, saat ini MMP memiliki total land bank 440.147 meter persegi dengan net leasable area 368.000 meter persegi. Saat ini MMP memiliki 8 aset di 5 lokasi strategis yang berbeda. Di Halim Airport Area, di Eastern Jakarta ada Intirup Halim Business Park, IBP, lalu di kawasan industri MM 2100, ada Unilever West Distribution Center, ada Li and Fang Logistik DC, ada Slayer Warehouse, ada Blok AE Irian Warehouse, ada Lazada Cimanggis Depok, ada Cibatu Warehouse, Cilengsi Warehouse. Lokasi berlokasi strategis di Jakarta dan didirikan di kawasan industri di dalam wilayah Jabodetabek. PT Portofolio Mega Manunggal Property yang ada terdiri dari fasilitas logistik modern yang dilengkapi dengan spesifikasi kinerja tinggi yang biasanya dibutuhkan oleh MNC International dan 3PL. Yang paham yang itu bisa juga baca visi misi. Nah, ke board member ada Pak Fungkang Suteja, direktur utama. Riwayat pendidikan, dasar hukum pengangkatan, diangkatnya lewat RUPS. Nah, keputusan RUPS luar biasa. Ada rangkap jabatan di mana PT Usaha Mandiri Nusantara, PT Kedaya Adaraya, ada Loa Siongli. Riwayat pendidikan, dasar hukum pengangkatan sendiri ya. Konstruksi manajer, Gomosilitonga, direktur di PT Nirvana Development, Business Development, Providen Capital Indonesia. Zainul Abidin Rashid, Wet Career, nah, ini bisa baca sendiri. Oke, Sin, Komisaris Independen, Andrianto Tumali, nah, baca sendiri bisa. Nah, milestone ini kayak sejarah gitu, misal mencapai apa penghargaan, bukan penghargaan, misal mencapai tonggak baru sejarah bagi perseroan. Ini nanti saya usahakan share di YouTube ya. Saya baca dulu Telegram ini. Oke. Nah, dia ini apa namanya, Unilever ya, dia sewain DC ke Unilever, IHL, Lazada, Lazada lagi. Nah, jadi bisnis modelnya tuh kita ke services. Nah, dia sewa gudang. Bisnisnya gampang kan, dia bangun gudang lalu dia sewain lagi gitu. Bisnisnya gampang kan. MMP Warehouse Management, keunggulan sewa gudang di MMP Property, yang pertama dibangun sesuai dengan kebutuhan pelanggan, lokasi strategis dengan akses keluar masuk, fasilitas yang mudah, parkir luas, dan yang lain-lain. Nih, dia sewain tuh space available
Berarti masih ada space tuh. Kita scroll aja tuh, masih banyak yang tersisa tuh, lihat. Ya, jadi bisnisnya dia bangun gudang terus disewain, udah aja. Paham sampai situ dulu. Ditangkap dulu itunya. Upcoming project, dia bangun apa? Klik read more. Ini analisa bisnis yang sederhana. Nah, bisa lihat spesifikasinya gimana, space ready for rent-nya gimana. Oh, 3.000, ada fasilitasnya, warehouse areanya berapa, totalin area, floor load capacity-nya berapa, itu. Berarti model bisnisnya dulu ya, Pak ya? Ya, saya usahakan cari yang sederhana, kayak yang ini, gitu. Jadi nggak harus yang ribet-ribet lah. Nyewain tempat buat usaha gitu kan, kalau ini ya. Kan sih. Jadi MMP bangun gudang, sewain, dah aja gitu. Bisnisnya sama kayak tower-toweran. Dia bangun, sewa jangka panjang, dapat kepastian untuk apa pendapatan ke jangka panjangnya gitu. Jadi lebih simpel. Sustain ya, kalau istilahnya. Ya, sustain. Yang disrupsi juga nggak ada, karena semua pasti butuh gudang lah, mau digital mau apa lah gitu. Pasti namanya barang ya, pasti gudang pasti tetap dibutuhkan gitu. Pandemi juga tetap dibutuhkan ya Pak ya, kalau gudang. Iya, apalagi ini kan kayak logistik gitu, masih tetap dibutuhkan. Okay. Kompetitornya siapa ya Pak ya? Nah, kompetitornya saya kurang paham, Pak. Nah, kompetitornya saya ada baca riset juga dari CLCA. Ketika saya cari dulu sebentar. Saya nggak lihat kompetitornya, Pak. Tapi kalau pemain luar kayaknya ada. Maksudnya kalau yang di luar negeri yang bisnis model sewa gudang kayak gini juga ada. Kita lihat dulu ya dari outlooknya, dari riset. Nanti saya kasih tahu, nanti saya uploadnya. Bentar, saya buka dulu. Dia nyewain office space juga tuh, office space, ada warehouse space. Jadi dia nyewain dua, kantor sama gudang. Buka dulu. Nah, ini lihat aja alamatnya di mana. Saya share screen yang baru. Saya upload ya ke chat. Iya, silakan yang mau lift. Pasti besok ada kesibukan dan yang lain-lain. Nanti saya upload di YouTube. Saya minta kepada kita. Nah, saya kadang-kadang baca riset dari sekuritas juga buat opini kedua atau insight ya gitu. Jadi riset sekuritas perlu juga gitu. Nanti saya kasih tempatnya, ada yang gratisan pastinya. Buat dulu ini. Nah, udah saya kirim ya di chat. Udah saya kirim. Nih, saya share screen ya. Sip. Udah kelihatan ya. CLCA Indonesia Logistik Sector Outlook. The economic era of e-commerce has paved the way for new sector beneficiaries the economic such as logistic warehouse are another interesting area. Jadi warehouse adalah area yang menarik. Kita menemukan e-commerce dan perusahaan logistik yang untuk membuat seperti tempat apa ya, tempat sorting gitulah, fulfillment center itu. Dan gudang seperti Blibli, Lazada, Si Cepat di negara berkembang trennya pindah ke warehouse yang smart.
Warehouse part ini apa? Nanti saya jelasin warehouse part. Silakan, silakan. Wifon number e-commerce and e-logistic company. Blibli, Sociola, Lazada, and JDID have a relatively sizable number of warehouse, and it is interesting to know commerce with a 1P model. Jadi di sini dijelasin bahwa e-commerce yang sifatnya business to customer, business to customer itu misal kita beli dari official store gitu. Nah, kalau C2C kayak Shopee, Tokopedia itu C2C. Jadi customer jual ke customer. Kalau B2C merek-merek kayak Unilever jual ke customer, itu bedanya. Kalau C2C enggak, si apa namanya? Si e-commerce enggak perlu nyediain yang namanya fulfillment center karena seller yang kirim nanti seller juga kan sebagai pelanggan dikirimlah nanti ke buyer. Nah, kalau B2C yang jualan ini si e-commerce-nya gitu. Jadi mereka harus punya tempat. Nah, beberapa yang C2C itu udah ada kurir sendiri juga kayak Shopee. Nah, itu udah punya kurir sendiri gitu. Jadi harus paham dulu B2C dan C2C, business to customer and customer to customer, itu dulu. Kita lihat lanjut lagi, Indonesia warehouse market is highly highly fragmented given low barriers to entry. Jadi cara masuk ke bisnisnya gampang. Nah, ada saingannya nih. Betul. Seperti Genesis and Logos and Listed Player, SSIA dan MMLP. Nah, ada saingan ya. Jadi di sini Genesis, Logos dan Surya Semesta Internusa. Nah, by size MMLP is the largest, 450.000 square meter of net leasable area. Disusul oleh Genesis 425.000 square meter. MMLP rata-rata ukuran gudangnya 41.000 square meter. Lebih besar daripada Genesis 21.000 square meter, which implies larger tenant, not Logos. Logos enggak kasih tahu net leasable areanya berapa. Jadi berdiri di 2010, MMLP targetin net leasable area dia ke 600.000 di 2021 dengan bangkitnya e-commerce dan tingkat keterisian. Jadi e-commerce itu 6% di 2015, jadi 27% di 2020, lalu ke 39% di 2020. Nah, warehouse are high margin capital intensive business with MMLP gross EBIT and EBITDA margin 92, 72, 71. Nah, itu dia high margin business. Kuncinya high margin business, capital intensive business. Ya, itu dulu intinya. Global in development country, warehouse has evolved from traditional to smart. Nah, di sini yang dimaksud smart tadi ada artificial intelligence, ada drone, software gitu, e-commerce, packaging, dan yang lain-lain. Nah, in Indonesia, modern facilities are popular the rising demand from e-commerce. Gitu jadinya. Nah, kita lihat ya, tuh Bukalapak yang C2C warehouse-nya cuman berapa tuh? Yang C2C Bukalapak, Shopee. Tuh, lihat cuman berapa. Ini B2C nih, JDID, Lazada, Blibli, B2C itu.
Nah, jadi gitu, harus tahu. Nah, dari atas kita belajar lagi kan, kompetitor gimana, model bisnisnya gimana, apakah bisnis yang marginnya tipis, apa bisnis yang marginnya besar, capital intensive bisnis, artinya butuh modal, apa, padat modal, istilahnya capital intensive bisnis, itu. Kita lihat nih. Number of fulfillment or warehouse. Nah, Lazada Cimanggis paling gede nih, 70.000 square meter. Saya sesuai. Nah, beli-beli warehouse di Cikarang nih, di Cawang kayak gini, di Cimanggis kayak gini. Nah, ini yang dimaksud canggih itu tadi tuh. Pakai robot tuh di bawahnya tuh. Ini di Indonesia kayaknya belum ada. Nah, demanding customer, smart, smart warehouse menggunakan kecerdasan buatan, ada JD sama Alibaba. Indonesia warehouse, nah, legacy facility, modern facility. Masuk ini, nah, ini strukturnya berapa, loading boxnya gimana, floor loadingnya gimana, gitu. Fragmented Indonesia, given low barrier to entry. Nah, Genesis ada 20 warehouse, nih ada 10. Size-nya juga tapi lebih besar di MMLP. Nah, kita harus ya, boleh yang ini berapa? Masih 200 orang ya. 200 orang yang sedang semangat belajar. Nah, kita lihat. Di sini disebutkan bahwa kita harus mikir pakai logika. Kita harus pakai logika kita nih. Di sini disebutkan playernya tadi ada Genesis, Logos, SSIA, MMLP. MMLP paling gede. Average size per warehouse-nya 41.000 square meter. Lebih besar daripada Genesis. Tapi kita lihat ke bawah. Genesis itu lebih kecil tiap warehouse-nya, tapi dia punya warehouse yang lebih banyak. Tuh ada 20, MMLP cuma 10. Berarti berarti kesimpulan yang kita dapat, MMLP walaupun warehouse-nya lebih dikit, tapi size-nya lebih lebar per warehouse-nya gitu. Gitu. Saya pikirnya harus begitu. So, which imply larger tenant. Logos juga salah satu MMLP kompetitor. Jadi sudah dapat kompetitornya siapa? Ada Genesis, Surya Semesta Internusa, sama Logos. Rental rate-nya tuh, kita lihat di Bekasi. Di Bekasi lumayan tinggi, yang paling tinggi di Jakarta. Dia ada nambah di Pondok Ungu 54.000 square meter. Coba kita lihat tadi Pondok Ungu, kalau nggak salah ada. Ini Pondok Ungu. Nah, Pondok Ungu upcoming. Oke. The company focus on both build to suit and ready build with composition. Nah, kita cari aja definisi build to suit itu apa. Build to suit. Biar saya nggak salah. Nah, percaya. Bangunan yang dibuat spesifik untuk kebutuhan pelanggan. Arti dari build to suit. Yang nyewa, kita lihat yang nyewa sekarang kebanyakan manufacturing, disusul logistik. Logistik paling besar e-commerce tuh, growth-nya dari 6% di 2015 di 27%. Nah, build to suit ini MMLP, dia lebih banyak build to suit-nya daripada ready to build. Nah, di sini ada pelanggannya MMLP,
Lazada, Tanihub, Shopee, antar aja. Pelanggannya adalah company yang harusnya kita familiar. Tuh, ada Yamaha, ada ini saya nggak tahu, DHL, Vivo, antar aja, CG Logistik, Tanihub, Shopee, Lazada. Nah, MMLP, Warehouse by Size, Unilever, Mega DC, paling besar, apa ini, hampir 90 ribu square meter. Warehouse is a high margin, yet capital intensive business. Investment is heavy, berat. Investmentnya gede di awal, kan harus bangun dulu itu kan. Nah, after complete, MMLP will act go. Setelah selesai, MMLP akan bertindak sebagai konsultan dan help operasionalnya gimana. Dan building management security or utility-nya gimana gitu. Jadi marginnya besar gitu. Karena memang mau dia udah sewa juga, MMLP tetap jadi konsultan ke dia gitu. Nah, di 2020 dan kuartal 1 jadi aset light. Jadi dia buat warehouse private fund. Nah, dijual, dekonsolidasi, dapat 1,9 triliun, Unilever, Intiruk, Lifung, dan Selayar. Jadi ini total asetnya 164.000 square meter atau 36% dari MMLP portfolio. Itu. Occupancy rate-nya juga lumayan lah. Berapa ini? 93%, 93%. Nah, ini warehouse rental, silahkan dilihat sendiri. Nah, ini struktur perusahaannya. PT Intirup, tuh mana aja, PT Mega Katulistiwa, Mega Tridaya, ada GIC juga di sini. Tuh, ada GIC. GIC ini SWF Singapura. Gitu, ini kita tuh Tokopedia juga buat toko cabang, ini kayak fulfillment center. Jadi seller kirim barang ke Lazada, ke Tokopedia, nanti Tokopedia bantu yang pengemasan dan kirimnya. Gitu. Itu sama kayak Amazon. Nah, udah deh. Nanya Pak Paus. Ya, silakan. Ada dua sih. Pertama, dapat tadi itu dari mana ya Pak? Dapat apa namanya? Sekuritas tadi analisis. Saya mic-nya enggak dinyalain ya? Aduh, lupa. Padahal ngomong tadi saya. Nyalain kok, kebiasaan. Pak. Sari-sari. Kedengeran kok. Sampai mana ya? Tadi lupa. Udah mau panjang lebar tadi lagi. Enggak, udah bener kok, Pak. Udah masuk, kedengeran Pak. Suaranya. Kok kedengeran? Oh, masuk suaranya ya? Masuk, Pak. Masuk. Nah, tadi saya bakalan share kok, Pak. Buat channel yang isinya report-report sekuritas, dari sekuritas luar juga ada. Bagus-bagus, Pak. Kalau dibandingin report sekuritas lokal, sekuritas CLCA ini paling saya suka. Soalnya jelas banget kan? Iya kan? Ya, gitu. Ya, bagus. Nanti saya kasih. Pertanyaan kedua, Pak. Ya. Kok boleh balik ke yang tadi nggak? Maksud saya gini, tadi kan si MMLP ini kan dia punya berapa square meter gitu ya? Ya, kompetitor betul. Punya berapa square meter? Ya. Mungkin kalau lihat dari demand e-commerce dan lain-lain itu, apakah pergudangan itu masih over demand atau over supply? Terus sama grow ke depannya di industrinya gitu, apakah dia ada potensi grow lagi ke depan, Pak? Iya. Harusnya potensi grow itu ada, Pak. Karena memang yang namanya warehouse tetap dibutuhkan ya. Selain yang apa namanya? Selain kasih apa? Kan portofolio dia juga ada ke perusahaan logistik selain. Ada Unilever juga bahkan kan. Selain ke Lazada. Ya, kayak gitu Pak. Kalau saya lihat oversupply, saya lihat enggak ya Pak. Soalnya
tingkat utilisasinya lumayan tinggi, Pak. Jadi saya nggak lihat apa oversupply, apa saya salah paham, atau saya salah, apa saya nggak ngerti gitu. Tapi saya lihatnya nggak oversupply, Pak. Tapi okay, saya fokus ke pesaingnya barusan. Kayak Logos, itu. Saya fokusnya ke situ, Pak. Soalnya bisnis ini gampang banget masuk, Pak. Semua orang bisa bangun gudang. Gitu, Pak. Iya, benar. Itu saya lihatnya. Nah. Saya lihat. Nah, sebentar saya share lagi. Ini dari investor presentation-nya ya. Ini ada yang masih dibangun 149.000 square meter. Ada yang lagi dalam pertimbangan 113 square meter. Growth opportunity nih, Pak. Ada di sini, Pak. Di bagian 4. Nah, di logistik sektor Indonesia belum se-mature kayak Singapura dan Australia. Coba. Growth in fast moving customer goods industry. Logistic cost to fail. Saya kurang paham ini. Oh, ini seperti basic local warehouse market dipakai sama fast moving customer goods. Mulai Vietnam masuk, demand for modern logistiknya grow, India masuk, Indonesia masuk. Ada sub lagi apa? Ini kurang paham saya. Supportive of stable playing field between local and international. Jadi ada support di bisnis ini antara lokal dan internasional logistik operator. Sustain infrastructure development, ada ports, road, rail, online retail. Nah, mulai di sini online retail, credit card market become will establish local operator. China masuk local operator, best practice and road operator. Logistik cost fall, jadi biaya logistik apa turun. Nah, baru arahnya ke modern logistik hub yang tadi. Berarti kita masih di sini, Pak, ya gitu ya, masih ada peluang jauh banget tekanan gitu ya. Ya. Oh, I see. Tapi kelemahannya itu, Pak, lahannya harus strategis. Iya. Gitu. Dekat bandara atau dekat port itu. Iya, betul. Karena tadi ada DHL, kan kalau DHL itu identik dengan paket-paket dari luar negeri, ya kan? Gitu. Kalau saya lihat ini banyak kan memang di daerah yang padat penduduk kayak Jakarta. Gitu. Dan juga nah, ini Pak, ekspansi ke Surabaya, Pak. Target bisnisnya fast moving customer goods, F&B, elektronik dan chemical. Pak, di sini Pak, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya. Nah, di Gresik itu ada JP ya. Iya, JP. Gitu. JP punya Akra. Nah, itu Akra. Ya, JP punya Akra sama punya salah satu BUMN, Pak, lupa Pak. Siapa itu namanya? Nah, ini Pak tingkat okupansinya, Pak. PTPP, Pak. Masih rame tuh, Pak, tingkat okupansinya. Kalau saya lihat masih ininya di 93%. Tapi saya harus lihat tadi kompetitornya gimana. Tapi saya nggak tahu MMLP ini punya grup siapa. Kalau dari lambangnya kayaknya punya grup ini ya. Coba saya lihat pemegang sahamnya. Gitu teman-teman, cara analisa bisnis lumayan simpel tapi nggak mudah lah gitu. Caranya gimana, kita lihat annual reportnya, kita lihat pemegang saham. Ini update.
Lihat nol report. Nah, ini laporan tahun ini kita. Ini aja. Ada yang mau nanya atau masih bingung cara menganalisa buat memulai pakai bisnis yang gampang dulu kayak saya pakai contoh ini karena lebih gampang dipahami lah karena cuman bangun gudang sewain dah udah gitu aja sisanya tinggal bantu-bantu si tenannya itu gitu. Mohon maaf Pak, ini MMLP untuk investing gitu ya Pak ya? Saya belum riset lebih jauh Pak, tadi baru lihat sekilas doang. Sekarang saya lihat lagi lihat pemegang sahamnya siapa? UOB Kay Hian Bridge Lead Limited. Aduh, ini siapa lagi? Mega Mandiri Property. Enggak tahu saya. Mega Mandiri Property ini siapa? Googling dulu. Mega Mandiri Property. Perusahaan milik orang kaya RI. Perusahaan milik orang kaya RI. Oh, punya Kung Kang Suteja. Kung Kang merupakan anak kedua dari salah satu orang terkaya di Indonesia itu, The Ning King. Grup Argo Manunggal. Oh, yang punya Asri, Pak. Pantas aja. Dekat-dekat kawasan industri. Kan dia punya kawasan ini, apa? MM2100 itu. Kalau nggak salah. Coba saya buka dulu ya. Nah, MM2100 ini. Ini kan kawasan industri. Punya grup Argo Manunggal ternyata ya. Tadi. Nah, ini. MM2100 Industrial Town. Nah, Megalanopolis Industrial Development MMID. Itu. Jadi dari pemegang saham kita udah tahu ini punya grup Argo Manunggal tadi. Gitu. Grup Argo Manunggal. Kita lihat. Nah, Marubeni dan Manunggal Group. Udah. Jadi perusahaan ini punya apa namanya? Kesimpulan saya dari yang tadi untuk main di bisnis ini harus punya lahan yang strategis. Salah satunya ya harus punya lahan-lahan di tempat yang strategis. Nah, karena grup ini didukung tadi Argo Manunggal. Jadi harusnya itu jadi sebuah mod. Mod itu seperti keunggulan dibanding yang lain. Gitu. Kayak Surya Semesta Internusa gitu. Gitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang mau nanya juga kan bisa lewat sini nih. Kelihatan nggak yang ini nih? Nih, hubungan investor asasiahaan email investor relation at mmproperty.com bisa nanya lah ke situ gitu. Ada yang mau nanya atau masih bingung? Enggak ada ya? Ya. Pak mau tanya. Ya. Bapak dapat saham MLPL ini berdasarkan screening dari apa ya Pak ya? Jadi kan nggak lihat screening sebelum, sih Pak saya. Gini Pak, sebelum kita apa namanya mengecek perusahaan tersebut kan pasti kita karena tertarik nih akan sesuatu apa itu newsnya, apa rumorsnya ya. Atau apa gitu. Maksudnya kan nggak mungkin kan satu-satu kita cek-cekin atau nah itu Bapak biasanya berdasarkan apa ya? Saya lihat orang ngobrol-ngobrol gitu ngomongin saham ini ya saya cek satu-satu tapi sekarang saya udah hampir hafal semua saham yang bagi saya menarik Bu jadi
Jadi kedepannya gampang gitu. MMLP ini saya dapat dari diskusi di salah satu grup gitu. Jadi belum belum pernah Bu pakai screening enggak. Kayak gitu belum pernah. Oh ya, baik, makasih Pak. Jadi kesimpulannya apa nih Pak? MMLP. Apakah ya. Bisa dilapa atau gimana Pak? Balik lagi ke masing-masing sih. Kan bagus juga Pak ya. 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 Ya kalau dibilang jelek enggak, bagus ya sih bagus, cuman belum tentu baik juga untuk diinvestasikan. Balik lagi Pak ke masing-masing. Kalau memang itu suka bisnis yang stabil, ya oke, okay, mungkin. Kalau suka bisnis yang lebih hot, naik turunnya, kayak komoditas, ya mungkin punya pilihan lain gitu. Balik lagi Pak, ke masing-masing. Pak, menariknya ya. Pak ya, kalau saya lihat dari tadi paparan Pak Paus ya, itu dia bisnis modelnya sewa gudang, tapi marginnya gede. Berarti mungkin satuannya bukan rupiah per meter persegi itu Pak, tapi rupiah per ton kali ya, atau per kilogram. Gini Pak, harusnya satuannya kayaknya dihitung sewanya kurang paham Pak, hitungnya. EBITnya bisa sampai 70%. Kalau rupiah per meter persegi, ya sebatas gudang aja, luas gudang sekian hektar ya segitu aja dia punya kapasitas margin kan, revenue. Iya. Tapi kan dia bangun gudang lagi Pak, jadi masih bisa growth gitu. Bangun gudang, ada yang ngisi lagi, bangun lagi. Ada yang ngisi lagi, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi gitu Pak. Bisnisnya Pak. Tadi juga kan dia baru divestasi, baru jualan di portofolionya. Kalau Bapak lihat bisnisnya sama kayak sewa tower Pak. Nih, saya contoh, apa ya? Ini deh, sarana menara Nusantara deh, yang familiar lah. Pakai contoh tower, kita lihat apakah seperti MMLP. Kita lihat sini, full year aja deh ini. Kita lihat deh langsung gross profit margin-nya berapa nih. So, apa ya caranya ini laba bruto kita copy laba brutonya tapi dari sini ada salah tapi berapa 538.6172 538.6172 bagi yang ini pendapatannya 7445426 7445426. Kita lihat tuh 72% Pak, gede juga. Sarana menara Nusantara Pak, bisnisnya hampir sama kan, dia bangun apa kalau si Mega Manunggal ini bangun gudang terus disewakan, kalau tower ini bangun menara terus disewakan gitu Pak. Jadi marginnya tadi hampir sama ya kalau salah. Sebentar. Saya buka lagi yang tadi. Apa? Sebentar. Nah,
tadi margin cuma jadi margin. Nah gross kita lihat grossnya 92 ya, grossnya 92, EBITDA-nya 71. Ini coba kita lihat lebih dalam lagi, kita samain alpha MMLP dengan sarana menerusan tarik coba copy. Ini update. Kita biar sama tadi. Oke. Financial information kita cari yang Desember 2020. Ya. Masih semangat belajar dari 142 orang, masih banyak banget. Kita lihat struktur biayanya sama apa enggak? 336, 27. Lihat di sini ada depresiasi dan amortisasi, ada beban pokok pendapatan lainnya, tapi ini sama beban ke catatan 24. Kita coba apakah benar hitungannya segitu, coba nih kita cek apakah marginnya, gross profit marginnya 91%, benar ya tadi yang ditulis. Harus jangan lupa dicek ulang. 23 pendapatan, kita lihat struktur biayanya, pendapatan sewa kantor dan gudang, sewa peralatan lain-lain, utilitas. Kita lihat di 31. Saya lihat ke atas pendapatan. Nah depresiasi bukan, bantu perawatan lokasi, utilitas, asuransi. Di struktur biayanya beda ya, tadi saya agak miss. Kalau di sini ada perawatan lokasi, ini lebih kecil, sekitar 257 miliar. Totalnya hanya 415 miliar, sedangkan MMLP ini 27 miliar. Itu dia gede di utilitas 10 miliar. Dari sini sarana menara Nusantara lebih besar di perawatan lokasi sama lain-lain. MMLP ini lebih detail, utilitas, asuransi, keamanan, biaya kawasan perbaikan 2 miliar, jasa kebersihan 1 miliar, penyusutan hanya 1 miliar. Jadi gedenya di utilitas. Pak, share screen-nya masih yang PDF, Pak. Oh ya, sorry. Makasih Pak udah ngingetin, Pak. Nah, ini tadi saya bahas tentang beban pokok pendapatan. Ini, Pak. Soalnya bisnis modelnya antara sarana menara Nusantara dan MMLP lebih kurang lebih sama gitu, Pak. Kalau dibandingin beban pokok pendapatan sama depresiasi sekitar 2 triliun untuk tower. Ini hanya 27 miliar, udah termasuk depresiasi. Karena saya pikir bisnisnya hampir mirip-mirip MMLP, bangun gudang lalu sewa gudang, tower gitu. Apa? Bangun tower lalu disewa, bisa bangun sama beli gitu. Jadi ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi saya agak miss ya. Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, saya akhiri. Nentuin harga sekarang udah oke apa belum?
itu balik lagi Pak, apakah MMLP bakal grow? Sekarang PR-nya berapa ini MMLP? Berapa PR-nya? Nggak ada ini. Pakai ini, kita pakai pendapatan laba bersih aja ya, di market cap dibagi laba bersih. Laba bersihnya berapa? Dia rugi laba bersih. MMLP rugi Pak. Rugi di 2020 karena rugi penjualan properti investasi. Ini ada revaluasi, nanti saya bakal jelasin lebih lanjut. Ini dipakai 2019 aja ya. Rugi laba tahun berjalan sekitar 273 miliar dibagi market cap sekarang 4,27. 4,27 dibagi 2 4 triliun dibagi 200 miliar. 4 triliun dibagi 200 miliar. 4 triliun dibagi 200 miliar. PR-nya sekitar 18-an Pak mungkin dari price to earning rasionya pakai 2019. Pak, siapa tadi? Pak Adel. Siapa? Saya masih gali-gali Pak soalnya tentang kompetitornya. Tadi saya harus tahu kompetitornya bangun gudangnya di mana, pelanggannya siapa, gitu Pak. Harus saya gali-gali dulu sebelum saya menentukan beli apa enggak, gitu Pak. Sekilas sih tadi lihat kayaknya beda segmen Pak ya. Kalau si ini kan dia custom ya. Kalau si MMLP, kalau si apa yang gede-gede gitu kan, apa anchor-anchor tenant lah ya. Kalau si apa namanya tadi satu lagi kompetitornya itu kan dia apa secara hektar lebih kecil, tapi secara jumlah warehouse jauh lebih banyak gitu ya. Kan. MMLP ya, itu warehouse-nya lebih besar Pak. Ada Genesis, Logos sama Sirius ya. Nusa Internusa. Tapi saya harus tahu kompetitornya. Coba saya browsing sedikit ya tentang Genesis. Genesis Warehouse. Ternyata baru berdiri 2016 Pak, Genesis ini. Ada di Karawang, Cikarang, Balaraja, Marunda, Manado, Kendal, Sidoarjo, Medan, Palembang, Pekanbaru. Nah, saya dapat satu insight lagi Pak. Jadi Genesis ini lebih kecil dan lebih tersebar ke daerah-daerah pelosok. Tadi kan ada Manado, Kendal, Sidoarjo, Medan, Palembang, Pekanbaru. Kalau masih daerah padat itu kan Karawang, Cikarang, Balaraja, sama Marunda gitu Pak. Customer-nya ada Blibli, Unilever, Nissin, Logistik, Blackstone, DHL, Keva, Matahari, Hypermart, SGL, Yusuf Logistik, Hire, JJ Logistik, Mayora, Tirta Kencana, Adi Cipta, Tito, Selok, Maersk, Lazada, Iron Mountain, Hyundai Glovis, KWE, OOCL, NSS Group, BG Group, YSH Logistik, ABC Haynes, TVS Motor Company, Kiat Ananda, Agility Logistik, dan Tristar Tersindo, gitu Pak. Ini Genesis dari mana ya? Kurang paham ini Genesis dari mana. Sejarahnya gimana? Siapa yang mendirikan? Itu Pak, sekilas tadi Genesis itu lebih tersebar Pak. Kalau saya lihat, nih, saya share screen ya. Genesis Warehouse. Nah, ini kita lihat. Baru 5 tahun udah jadi second market leader ya. Luar biasa nih Genesis. Ya, itu Pak. Lebih tersebar. Manado, Kendal, Sidoarjo, Medan, Palembang, Pekanbaru. Lalu ada tadi siapa? Logos. Logistik. Lihat. Jadi analisa saya ya modal Google aja. Nggak ada yang namanya info-info, rumor-rumor yang lain-lain lah. Saya juga retail biasa sama aja.
Ini bagus. Ini di ini logos kayaknya dari luar ya. Ini soalnya situs internasional. Pelanggannya ngeri-ngeri juga. Texas Instruments, salah satu perusahaan semikonduktor di Indonesia. Coba kita cari logos Indonesia. Mana ya? Logos consulting. Nah, ya. Ini benar gitu. Kayaknya bukan, ini bukan. Nggak ketemu kalau situs logos Indonesia, logos di luar aja gitu. Lalu ada SSI ya, tadi satu lagi tanggung. Nah, ada warehouse, coba kita lihat. Ini ada press release ya. Nah, 51.000 square meter. Subsidiarinya SLPI Ternusa Karawang. Ini salah. Ini kawasan industrinya. Ada salah. Kawasan industrinya tadi. Bukan ininya, bukan logistiknya. Mana logistiknya? Ini. Logistik enggak ada. Bisnis unit, coba sebentar ya, saya cari bisnis warehouse-nya dulu. Nggak ada nih warehouse. Mana ya? Oh, ini coba Surya. Nah, ini Surya Tikon Internusa joint venture Mitsui Rasa Property Thailand. Nah, ini betul. Sekitar 22 hektar. Nih, betul. Self demand untuk logistikan. Bukan coba. Ya, sedikit. Bukan saingan yang berarti ya. Berarti tadi yang benar-benar Genesis tadi. Ini berapa? 2000 square meter. Kecil ini ya. 2000 square meter per unit. Ini untuk setiap ini ya. Total 12 unit. Berarti sekitar 24 square meter ya. 24 square meter. Ini ya. 2 square meter. Lalu. Tapi ini rental warehouse kayaknya bukan buat skala industri, cuman buat skala ini dong. Ya, itu dari saya. Ada yang mau nanya sebelum saya akhiri, soalnya udah jam 23.59. Saya stop recordingnya.